하여튼 이건 새벽이 우리 오래 먹고 새벽인데 이런데 3,000명이라서 네, 이 여가 이 그때 아와지가 문제 있다 그래서 거기 있죠. 그래서 이 그때 봐라 서서 그걸 먹고 사고 이제 오라는 게 갖다 이제 아와도 또 300이 거리 붙이. 그러면 120명 모여서 3,000명 삼아주면 한 사람당 100명 잡고 30명. 한 사람당 30명 되는 거 같다. 한 사람 30명. 한 사람당 120명. 30명이니까 120명. 30 disciples, right? So it's like, of course, it's more than 3,000 disciples. So, anyways, it means that one, each one disciple, they made 30 disciples. Jadi intinya dari satu murid itu, dia membuat 30 murid. Di bawah mereka ada 30 murid. Jadi kan, soalnya di beda itu kan banyak, tidak banyak murid, jadi sampai 3,000 jiwa. Jadi, kita lebih, apro, oleh 3명 하고요, apro, 이러면 30명만, 진짜. 요한이 되는 제자상으로는 모든 축복 다 나왔습니다. 이 말씀 듣판, 저희 집에 보다 비단 집에 비싸, 몇 중에 비가 오랑, 나도 이제 비가 비가 오랑. 아멘. 그래서, 우리 여기 시작하고 싶어요. 이 다음이니, 왜 보다 그래도 비가 스폰서를 몰라요. 그러면, 온 편의 강의했는데, 일단 여러분, 미션, 한 여러분 지금부터 한 가야지 과제 미션을 주고 이제 좀 와서 말씀 드릴 있고 소라든 이제 제가 한번 말씀 다 와서 하미시 이렇게 하는 사람들 우리 뭐냐면 늘 복음 자신이 복음을 그래 복음 성분을 하루에 한 분 이렇게 하는 감사합니다. Jadi tugas kita mungkin adalah untuk apa menghafal atau terus mencatat ulang firman-firman ayat-ayat kita Alkitab itu Injil. Jadi, besok, kita semua orang itu, kita semua orang itu, kita bangun dia, kita ayo, kita, macam macam, 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 좀 아무 소리 좀 그런 데다. 여기 ini. Jadi setiap kali kita misalnya membahas suatu firman atau suatu firman kuat kita bisa langsung apa bisa langsung ngomong. 하루에 한 글만 계속 아무도 또 의지하고 오늘 또 의지하고 오늘 또 하고 이렇게 하면 여러분 한 글은 40일과 다르게 40일을 모르고 ini maksudnya sehari satu ayat setiap kali kita lakukan satu bulan kita tetap bisa kamu yang 30 ayat 그래서 그걸 매일 하시고 그다음에 구원이 돕히잖아요. 그래서 그 아빠 디아크론 자의 슬라마탄이 이 하루에 한 번씩 일장상 그래서 디아크론 자의 슬라마탄 그리고 kita harus apa setiap hari sebenarnya terus menulis ulang lagi mengapanya ini 여러분 직접 그려봐요 그냥 안타까지 말고 직접 매일 그려 jadi kita harus benar-benar apa satu-satu semuanya digambar 특히 나 자신을 그려봐요 terutama apa kita harus menggambarnya untuk teman diri kita sendiri. 내가 원래 있는 내가 있다. 원래 있는 거야. 이제 그러면 이제 한번 내가 kita sendiri sebagai 내가 아담 존재야. 사회 도시에 이 창세기 3장이 원죄의 길이 그린 거야. 이제 kita menyiapkan diri kita setiap saat bagi diri kita adalah manusia seperti Adam yang di wajah saya di saat di jatuh pasal di pilih kalau saya ini gajuh 6가지 그래서 부자한테 나는 이런 운명 가운데서 살 수밖에 없는 거야. 그러니까 그가 수명의 가마다 되는 기타, 나 아파트 사는 데가 마사다 사는 데 그래도 더 쉽게 되는 남은 마사라. 공 모를 때 그래서 하고 왔고요. 그럼 저희 목사가. 이제 기타 문제에서 문제 내리고 기타 되는 데 그런 나의 시간이 있고. 그래서 내가 하나님 나 이런 나를 구원하는 그릇을 할 거야. 이런 나를 구원하시는 그릇을 할 거야. 이제 기타 주변 문제 내리고 운동 남아게 기타 되리. 그리스도 나무에 나붙어있고, 그러나 모두 그리스도시. 그리스도가 무슨 말이고, 그리스도가 하시는 뭐이고, 그리스도가 누가 그리스도냐? 이제 kita bisa tahu mengapa Kristus, akhirnya kita bisa terus mengulang, mengapa Kristus itu datang, Kristus itu apa, dan Kristus itu siapa. 그래서 내가 이 그리스도가 예수를 알고 믿고 이런 것을 다 영접했는데, 내가 이렇게 하는 게 아니거든. 이제 setelah kita menerima Kristus, kita juga bisa terus menerima diri kita, kita telah diubahkan dari non kondisi yang tidak percaya menjadi 하나님은 이 은혜를 주셔서 이 믿음으로 우리가 이렇게 나를 완전히 새 사람으로 만든 이만
dari apa yang sekalinya kami Yesus Kristus kita bisa merubah. Kita bisa terus selalu itu dalam Kristus dan akan berubah dan menjadi cahaya. Jadi yang dulunya saya adalah anak iblis, sekarang sudah menjadi anak Allah. 쟤는 만지 마귀 나라에 제가 서로 지금 하나님 나라에 백성이. 누구 사야 너 밖에 누가라 그 이블리스 사람 나가 밖에 누가 빠져나. 내가 하나님 나라 하나님의 자녀할 때 어떤 축복받아? 어떤 내가 신분이고 어떤 내가 후보가 알아. Jadi kita harus menerima karunia-karunia yang apa yang harus kita terima sebagai anak. 그들의 우리 어필을 그리고 계속 나 자신이 전체에서 내가 누구야. Jadi saat kita menggambar diagram itu kita selalu mengingat kepada diri kita, kita itu sebenarnya siapa. Ini kira boseyo. Kita tengok orang Cina, orang yang harus tuan hari ini, hari ini saja dia itu sih jadi siapa orang. Jadi dengan menggambar itu kita sambil merefleksikan bahwa selama ini kita hidup sudah seperti siapa. Jadi mengapa kita bisa merefleksikan meskipun kita sudah menerima Kristus, kita masih hidup sudah sebagai anak Allah atau tetap seperti orang tidak percaya. Munculnya sebenarnya. Orang, hakam hikmat, jadi ketika masalah timbul, apakah kita masih terus selalu kembali ke kondisi lama? Jadi apa? Selama ini kita bisa juga bisa menyadari bahwa selama ini ukiran dari kita masih seperti orang sifat alami kita masih seperti orang tidak percaya. Jadi dengan terus melakukan setiap hari apa melakukan menggambar terus dia akan jalan bersama itu kita bisa menyadari bahwa kita benar-benar harus berubah. 내가 친히 하는 자녀인데 이 축복 누리면 되는데 내가 못 누리니까 친히 되는 게 없구나. Jadi kita harus menyadari kita seharusnya sudah menjadi anak Allah tapi kok kita masih tidak bisa menikmati kuasa yang kita dapat. 내가 이걸 뿌리 내려서 내가 친히 하는 자녀들 그렇게 살. Jadi kita harus menekankan terus apa kita selalu berakal dalam Injil sehingga kita haram janji tidak paku I janji lah jadi paku paku konsen kita. Jadi kita harus menerima jawaban bahwa kita adalah anak Allah dan kita harus menerima segala kuasa yang kita dapat sebagai anak. Kalau kita sih orang cakap cakap kul tontol berusaha hanya sih aku dia omai. Jadi dengan kita menggambar dia kerja sama tu saya tadi sama aja seperti kita membimbing atau menumbuhkan diri kita. Kalau kamu sasang itu kul berjimin. Baru nari muncul tak cedok. Jadi kalau kita melakukan setiap hari, jadi dalam satu saat jika ada masalah datang, kita sifat alami kita sudah masuk ke dalam seperti sebagai jadi kita bisa mendapat jawaban masalah itu karena masalah, tapi masalah itu merupakan rencana dari Tuhan. Ini sebenarnya orang yang bohongan cakap, dia agi seperti itu orang. Jadi dengan seperti itulah kita bisa terus membuat diri kita semakin terus berakal dalam Injil. Kemudian di Enya kita bicara. Terus juga ada ini kita mulai cakap soal ini nanggu aja cakap lagi. Lagi tu ada sih. Oh, ini tu nanggu. Banyak. Dia ada buku ini tentang mengenai doa-doa apa janji Tuhan. Banyak kita doa hari ini. Jadi kita harus menggunakan ini untuk sebagai istilahnya topik doa kita. Maksudnya begini Pak, saya serang begini. Jadi kita harus yang melihat ini karena soalnya seluruh topik doa itu dalam semuanya dari situ. Nang doa itu, ini uli, ibu ni hamil, kerja jangan, yang undang, samdan di yang kemarin kita bahas, yang tiga tahapan apa, penerimaan itu. Ini, mesej pada kita.
그냥 매일 끝내지 말고 매일 매일 하느냐. 아, 되디 bukan cuma hanya mendengarkan firman saja, tapi kita harus terus apa istilahnya? Oh, boleh jadi sih. Meyakinkan firman itu untuk menanamkan firman itu dalam kita. Oh, boleh jadi sih. Bu, 여러분 이거는 이걸 하긴 될 거야. 내가 정말 예수를 나의 구주로 인정하고. Yohanes 1 ayat 12 그러면 그만의 것을 삼아 삼아 우리 마태를 그러면서 끝날 수 있습니다만은 이게 그러면 여러분 요한복음 2장 17절에 Yohanes 1 ayat 1 sampai 11 예수가 나의 주인들 그렇죠 그러니까 예수가 이제 대박도 이분이 나의 완전 주권자 그러면서 교계를 갈라디아서 사도입니다. 갈라디아서 2장입니다. 로시안과의 갈라디아 사도에도 왜 바울이 나는 죽어있다고 말했어요. 바울 berkata bahwa diriku telah mati. 그리고 우리 아시는 본질상 기도에 나있기 때문에 악인된 이 부분은 진짜 우리가 보면 이 사단의 통로되는 이런 권수가 없어요. 그렇지. So, 1번째는 우리가 아까 말했던 대로 아이스가 있어요. 그래서 우리가 지금 모든 생사를 봤을 때 그냥 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 Iblis itu masih bisa terus menyerang kita. Paulio, Roma 7:24 보면 Roma pasal Ora 나는 공부한 사람 7:24 pasal 7 ayat 24 Roma Roma Ora, 나는 공부한 사람이라고. 그리고 이 아까 바울스 나우스도 본다 보는 게 아니고 이 상황이 보이죠. 누가 나를 믿으냐. 그래서 아까 만드시아 지나가 시아까 제가 못 봤다는 것 때문에 그 부모님 못 봤다는 것 때문에. 그러니까 그 앞에 본 바울이야. 내가 마음을 하나님으로 원하는데 내 몸은 지금 죄인 것 같아, 그치? 좀 Paulus itu jiwanya tuh istilahnya ingin mengikuti hukum Tuhan, tapi istilahnya tubuh fisikalnya kan masih terus mengikuti hukum. 이렇게 아, 우리는요, 진짜 가기 뿌리치는 안 된다. 그래서 복음이 아니다. 그래서 아이다. 맞습니다. 그럼 kita masih apa? Akal, ukiran akal dan sifat alam kita sudah berbeda tidak. Nah, jujurnya, jujurnya, jujurnya. Jadi jangan sampai akal itu ukiran dan sifat alam kita hanya apa berakal di dalam. 그래서 이런 나는 죽고 그래서 어디 우리가 아니라 posisi mengatakan siapa akan melepaskan dari tubuh maksudnya artinya untuk mematikan tubuh kita ini menyalakan tubuh kita sehingga terlepas dari berakal ini 우리는 그래서 사실 그런 것 같지만 이런 부분이 우리 각인되기 때문에 나를 죽이고 그 소화 살을 이런 영역입니다. 내리 가는 아빠 tubuh fisikal kita ini kan masih berakar dalam misalnya materi-materi dunia. Oleh karena kan Paulus selalu berkata mengaku setiap hari bahwa tubuh kita itu harus dimatikan setiap hari. Jadi setiap hari kita harus apa mengecek ini setiap hari. Kalau dia jadi setelah itu kita bisa melakukan yang tadi pergerakan menjadi 330 여울 여러분이 또 하고
있다는 것을 이 휴대폰으로 인증샷. 인증샷. Take a picture of what you're doing. Maybe you can just write down on your notebook or something, right? About this event or something. And then you can just take a picture of it every day and then just please upload it on your, like, you can just post it, right? On Kakao chat room or something. Oh, this kind of thing, or like everything, like current affair text and everything. Jadi maksudnya semua yang sudah kita catat ini, kalau misalnya pas kita lagi apa, reflecting lagi, mengingat ulang lagi, kita bisa foto itu dan upload kayak di mana, BBM atau media sosial. Kakao Talk juga. Kakao Talk juga. Pak Nus ada itu gak Kakao Talk? Gak ada. Maybe he can just download it, right? Yeah, follow. Can teach. Kalau cari dia download, ya jadi. Ini orang tagasi, semua ini. Oh, HP-nya belum bisa. Ada HP-nya tapi Maksudnya seperti kayak bentuk tim kayak yang di Katok grup itu tuh ya, bentuk tim kita kita semua hati kita ya pun kita kalau kemudian itu tuh hak yang kita hawa ini kita ini dia kalau kamu aja punya tuh hak cedera ini kan tuh tapi ini dia punya jadi punya mereka kita saling siap aja di satu grup itu tentang apa yang kita lakukan di masa ini setelah ini. Jadi saat kita mengumumkan orang, membimbing orang, dan yang paling dasar itu ya surat Injil. Jadi apa surat Injil ini paling sering banyak digunakan di apa untuk membimbing orang. Ada apa 10 bab total ada 10 bab. Ini dia apa ini boleh bapak kamu sih Actually, the gospel letter is about like explaining about the way of salvation. Jadi maksudnya in apa surat Injil ini, sebenarnya dia juga menjelaskan tentang apa dia akan diselamatkan, cara keselamatan. Biarlah dia mana terbaca. Ibu bapa mana sih boleh mana ini. Jadi setiap hari kalau kita bertemu, kita bisa membahas ini. Ini kan sudah ditulis semua materi-materi dan bahan-bahan di sini. Well, sometimes you can give some explanation about this material. Jadi kita juga bisa menjelaskan kepada orang-orang juga tentang materi ini. Jadi apa, ini materi ini nggak terlalu susah juga untuk dijelaskan. Tapi masalahnya bukan begitu. Yang penting adalah kita harus tahu inti dari materi ini. Jadi seperti bab satu ini, mengapa manusia tidak bahagia?
의견을 만난 사람이 행복이라는 게 뭐냐 말이야. 행복이라는 개념도 없고 또 자기가 행복을 들어 세상과 육신적으로 행복을 갖고 있고 또 어떤 사람은 그것 때문에 행복을 하고 어떤 사람은 전부 행복이 없다 그런 말이야. Jadi maksudnya saat kita bertemu dengan orang, mungkin ada beberapa orang yang sama sekali tidak tahu arti kebahagiaan itu apa. Juga mungkin ada orang yang kebahagiaan itu yaitu untuk memiliki apa uang banyak juga, ya. Dan bahkan juga ada beberapa orang yang sama sekali tidak bahagia. Kemudian, kalau mana orang ini jadi orang pada, ah, dia cintai kebahagiaan itu mana? Tapi dia ini kebahagiaan mana? Jadi jika kita sudah benar-benar bertemu dengan orang-orang itu, kita bisa kayak mengerti lah. Orang-orang ternyata tidak semuanya bahagia. Mereka tidak memiliki kebahagiaan yang sejati. Ini dohnen 사람은요, dohni 심이 행복할 것이다. Ya, dohni 요 중요하다. People don't really have much money. They think if you have a lot of money, then maybe you can be happy. That's what they think. Jadi banyak orang berpikir, terutama orang yang tidak terlalu punya uang, mereka berpikir kalau punya banyak uang, mereka pasti akan bahagia. 그렇죠. 만약에 돈이 있으면 그런 생각하면 돈만 삼보면 야, 사람들이 행복하겠다 이렇게 생각해요. 그러니까 사실은 그렇게 막 sekarang aku gak ada uang untuk susah tapi kalau melihat orang-orang yang kaya itu makanya hidupnya enak, bisa bahagia gitu. 그 사람은 돈만 있으면 되는데 돈이 없었구나 이렇게 생각해요. �adi orang ini berpikir bahwa apa, dia benar-benar istilahnya sengsara atau putus asa gak punya uang. 그러면 돈이 있으면 행복하냐 말이에요. 그 사람 그건 뭐냐고요. Tapi orang itu sama sekali tidak tahu kalau uang itu kan bukan kebahagiaannya. Doni semen, yang kaya pilihan dari mampu yuji manci, doni urungan yang penting. Of course, if you have some money, then maybe that we can like live our life like comfortably or something. That you can have some more benefit out of it or something. But it doesn't really mean that money brings us happiness. Jadi maksudnya emang dengan uang kita bisa misalnya memenuhi apa kebutuhan hidup kita, tapi kan uang itu bukan pembawa kebahagiaan. Oke, 여러분 그런 부분을 이제 상대방이 알아들어야 이제 돈 있다 행복하게 하구나. 그래서 돈 없다고 또 불행한 것도 아니구나. 그래서 jadi kita sebenarnya bisa membuat orang mengerti bahwa bukan karena tidak ada uang kamu menjadi tidak bahagia. 돈 많은 사람 중에도 돈 없어서 더 불행한 사람. Jadi banyak orang yang punya bahkan orang yang punya banyak uang pun bisa jauh lebih tidak bahagia. Komponen banyak orang yang komponen mau itu berhasil. Orang yang apa misalnya pendidikannya tinggi itu juga bisa menjadi orang jauh lebih tidak bahagia juga. Bisa. Baru kita khususnya mau hembok ini, wengai hembok ini baru kita. Jadi ada apa orang tidak percaya tidak tahu mengapa manusia itu tidak bisa bahagia. Mereka tidak tahu apa arti kebahagiaan. Toh, gua bahu toh. 전부 예수 믿는 동기를 어쨌든 내가 불행한데 내가 저걸 예수 믿으면 돈을 많이 하나님 주시면 내가 행복하겠다 이런 식으로 예수 믿어도 말아요. 예, meskipun mereka sudah meskipun ada beberapa mereka menerima Tuhan, tapi mereka tetap berpikirnya bahwa setelah menerima Tuhan biar supaya dapat uang banyak lagi dan disitulah mereka saya berpikir bahwa kebahagiaan itu di, tetap di uang itu masing. 그래서 여러분이 바르게 이제 복음으로 다가오는 겁니다. Jadi kita harus memberikan jawaban yang benar dalam Injil melalui Injil. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat di sini bahwa manusia itu tidak ada yang bahagia. They pursue happiness all the time, but there is no happiness among like human beings. Mereka terus mengejar kebahagiaan itu, tapi kebahagiaan itu tetap tidak ada dalam manusia. In the desert, there is something, right? Like there is an illusion or something in the desert, right? So it's like when you really get there, it seems like it's there, but it's not. Jadi seperti istilahnya kayak di padang pasir itu yang kita kayak lihat apa fata morgana. Yeah. Kita kejar, tapi setelah kita sampai ternyata tidak ada. Maci, hembuskan. Orang itu terus hembuskan jadi mereka terus berusaha mengejar kebaikan itu, tapi mereka tidak bisa menemukannya. Kerja itu macam, kenapa enggan hembuskan?
Jadi kita harus benar menyampaikan mengapa kok manusia itu tidak bisa bahagia. Jadi kita bisa menjelaskan itu semua. Jadi itu poinnya. Jadi poinnya anak manusia meninggalkan Tuhan, jadi oleh karena itu tidak ada kebahagiaan. Jadi semua apa kesusahan, ketidakbahagiaan manusia itu sebabnya karena berpisah dari Tuhan. Like newborn baby, we just make a like parable on with this newborn baby. Parable, like parable. Ah, jadi perumpamaan dari apa bayi yang baru lahir. Ordinary, ya ga. You give me. Like when they kidnapper, like kidnap this like newborn baby or like young kid, right? Satu hari ada orang yang menculik bayi ini. Kalau you give me terus dia ni mak, masih boleh saling oke, jangan kan saling kan terlihat boleh. So even though the kidnapper like buys really good food or some toys for this kid, but he doesn't really have happiness. Jadi meskipun apa penculik itu memberikan makanan yang enak, memberikan mainan untuk bayi ini, tetap saja bayi itu tidak bisa bahagia. Mengapa? Kok tidak bahagia? Mengapa? Soalnya dia jauh dari orang tuanya. Jadi bayi itu tidak perlu yang lain, cuma perlu orang tuanya mahir. Jadi bagi bayi itu satu-satunya kebahagiaan itu hanya bertemu dengan orang tuanya. Oma ada secara naik, oma yang punya sahaja orang. Ya karena apa? Bayi itu bisa bahagia jika berada dalam tekapan pelukan ibunya. Jadi kita manusia baru bisa bahagia saat kita bersama dengan Tuhan. 하나님 자기 형상 자유원을 사로 창조. 그가 만들었던 kita sesuai dengan apa gambarnya. 보지. 복을 주셨다. God bless them. 아, Tuhan memberkati mereka. 신이 없어서 땅이 충만. 그리고 Tuhan memberkati mereka kuasailah seluruh dunia ini. 오늘 주로 막 신이 없어서 땅이 충만 보인다 생각해. 아닙니다. 하나님과 함께 하면서 온 세상을 지워다 생겼다. Jadi maksudnya bukan kita sendiri menguasai, tapi saat kita bersama dengan Tuhan itu kita bisa menguasai seluruh dunia. Dan situlah sebenarnya kebahagiaan yang benar. Prinsip penciptaan. Kegel mohonnya yang sekarang. Dan orang-orang semua orang tidak tahu tentang prinsip penciptaan. Wuli inganin, 하나님 창조한 인간은 하나님의 형상 지배하시며 하나님과 함께를 누릴 때 행복해. Jadi manusia itu sebenarnya diciptakan bersama bersama dengan Tuhan sehingga dengan demikian manusia bisa selalu bahagia. Jadi karena itulah pada saat itu manusia benar-benar bahagia bersama. Tapi mengapa sekarang apa orang-orang sekarang ini pada tidak bahagia? Jadi di situ kita harus menjelaskan mengapa kok manusia bisa apa? Wah, hampir semua tuhannya. Wah, hampir semua sih mereka beri hamburiumnya. Wah, ingat hari itu nasi beri hamburiumnya. Jadi kita harus menjelaskan mengapa kok bisa jadi terpisah dan mengapa kok gara-gara itu bisa jadi tidak bahagia. Jadi kita harus menjelaskan itu karena dosa. Misalnya, awak sudah ingat, nuri cinta, nuri waham sayur, dia jadi seperti kita biasa, semua manusia berbuat dosa dan melakukan kemuliaan. Di dalam suci cinta terus. Jadi oleh karena apa dosa itu masuk tubuh manusia dan menyebabkan terpisah. Kegel cukuplah kata. Lagi hambuasian cukup tak? Jadi itulah arti dari apa mati. Kegel muncul cukup itu muncul hampir cukupnya. Kalau ini dek, ini kemana dek? Kalau itu sembuhnya. Jadi misalnya ada orang berkata bilangnya mati, tapi ternyata kita masih hidup sekali. Jadi kita harus menjelaskan arti dari mati. Mati, nampak tak ikut. Jadi seperti apa? Seperti pohon yang biasanya dicabut dari tanah. Puri pohon kembang juga. Saat pohon dicabutkan dia tidak langsung mati. Karena ini puri pohon juga betul. Ini cukupnya, kendaraan cukupnya, kendaraan. Tapi saat dia telah dicabut, namanya dia sudah mulai menunggu kematian saja. Berapa mau kamu
아니 내부 내지는 장으로 살아야 보관돼. 그게 필요합니다. 그래서 사실 잡을 때 아까 된 무슨 요소가 먼저 막가는 데 담아도 거기 잡고 사마냐 정도 해야 돼. 우리가 지금 살아 있는 것이지만 하나이가 떠나기 때문에 이미 죽음에 끝나라. 그래서 기타 상사에서 이제 그 사마는 거야. 사 기타 거기서 상사에 기타 쓰다 뜨다 운동 막 그냥 살지. 우리가 죽음이라는 것은 하나이가 이게 떠나 이미 죽음 상태 있고 또 우리가 언젠가 고아에 다 쓰면 육체도 죽게 되고 또 그러면 영혼이기 때문에 이 영혼은 영혼의 지옥을 가야 된다. 그래서 아까 kalau tidak terpisahnya adalah kita sudah pasti pasti akan mati kalau tidak terpisah ya pasti tubuh fisikal ini pasti akan mati tapi maksudnya kita kan ada roh dan roh itu nanti juga akan masuk ke neraka. Wei, ini muncul ingkar yang wadinya. Ini ingkar yang wadinya. And why this kind of problem really came to human beings? Nah, jadi mengapa masalah ini kok bisa menimpa manusia? 우리 인간을 이렇게 만든 장본인이다. Like there is a being or there is someone like who really make human beings become like this. Ah, jadi ada seperti suatu ya pokoknya sesuatu yang membuat manusia menjadi seperti ini. Mungkin kita kita bisa menjelaskan bahwa di kitab suci di Alkitab dikatakan bahwa iblis setan roh jahat itu. Ini jadi sembilan lagi jauh. Cuma sudah menjadi orang-orang masih banyak banyak yang tidak tahu hari ini. Ini makin tuh bobo. 이게 또 이상하냐? 이 설명이야. So what is Satan and what is like devil and where they really come from? We would have to explain about this. 많은 사람 masih tidak tahu tentang iblis sebenarnya. Jadi kita harus menjelaskan dari mana dia, dia itu siapa. 여러분들이 저는 이걸 그린 데는 항상 여러분들 이게 다 그런 이유가 굉장히 좀 이해돼야 돼요. Jadi sebelum saya biasanya sebelum saya menggambar apa dalam gambar dari dunia sebenarnya masih dikuasai Tuhan jadi dunia sudah saya sudah korup jadi kalau kita bisa menangkap ini kalau bisa latar belakang ini kita bisa menjelaskan dengan mudah jadi saat kita apa, mulai membimbing, mengajar orang yang misalnya umat percaya baru tidak bisa cuma sekali aja harus diulang-ulang terus. Kalau kan kerugian wajahnya tanpa wajah tanpa dia wajah. Jadi kita juga apa menjelaskan kepada mereka supaya mereka bisa mengerti. Cuma untuk wajah Adami pembiasa kita Adam khusus yang tahu cerita tentang dosa asal itu. Jadi kita harus menjelaskan bahwa karena kita anak turunan Adam, jadi kita semua telah memiliki dosa asal. Kau tuh mau Adam sana kat tempat tuh kan dia, nona tuh mau dia, Adam itu mau dia, dia pun dapat cewek, cewek. Adam itu sana kat tempat tuh dia mau cewek. Jadi maksudnya kan Adam itu kan udah lama sekali kan, jadi kita kok bisa masih. Kau sih kata mau cewek, kau tak mau sih. Kau tuh maksudnya kan dosanya Adam juga, dia kok punya dosa. Kau tuh mau Adam itu mau cewek, mau tuh cewek, dia mau. Kan apa masuk apa dia yang dosa kok saya pun juga ikut ini kewajiban yang diri kau tahu ya karena orang-orang belum mengerti tentang apa pengertian akan dosa asal kewajiban kerja semuanya mesti jadi untuk menjelaskan tentang dosa asal itu kita harus menggunakan ya kemudian dan So something that we commit that is like self-committed sin, right? So jadi maksudnya saat kita lahir itu semua kita sudah masuk dalam kita semua sudah berada di dalam dunia sudah terkorupsi dan sebagainya. Nego saya tahu siapa yang itu saya tanya. Jadi saat kita lahir kita berada di dalam dunia seperti apa ya dunia sudah. Alto korupsi bumi itu saya tahu. Jadi semua orang itu semuanya sama dia berlahir sudah pasti di dalam dunia jatuh ini. Ini saya tahu. Kalau saya tanya betul, mau saya betul saya tanya betul sembilan juga. Jadi kita harus menjelaskan maksudnya dunia satu itu dunia seperti apa. Kita harus menjelaskan. Yang awal sudah, mulai kita harus mencari dulu deh.
Jadi dia menjelaskan apa asalnya Tuhan dia menguasai dunia ini semuanya, tapi setelah itu dunia apa menjadi tertutup. Jadi karena kita lahir dalam dunia seperti ini, jadi tidak ada pilihan lain selain kita lahir dengan dosa asal itu. Itu sehingga tadi. Jadi ada seperti pembatas itu. Haranya harus. Jadi kita tidak bisa berharap juga. Haranya itu perlu sebetulnya. Betul. Jadi kita tidak bisa menerima karunia dari atas. Aku selalu bicara begitu. Itu kan maka kita bisa menjelaskan seperti itu. Kan orang ini mau bicara begitu. Sebenarnya orang tidak mengerti juga mengapa kok bisa jadi seperti ini. Kita tidak bisa saja memang dengan sangat ini bisa merugikan. Ini sadari dunia pun sadari tidak tahu. Jadi kita harus menjelaskan bahwa dunia ini kita berada itu di dalam dunia sudah dikendalikan oleh setan. Kalau bukan sebenarnya, wajiran kejemi. Mereka jamur, ada yang jamur lah. Kau mereka tatalah. Mereka tamu yang dah tamu, ada yang dah kering juga. Jadi dalam Al-Quran dikatakan kalau dosa yang ada dan dosa yang ada sendiri, sebenarnya bukan seperti itu. Karena kita memang sudah lahir dalam kondisi dunia jatuh ini, jadi kita juga namanya juga lahir sudah dalam kondisi kita sudah ada dosa asal. Karena jalannya jauh sembilan, oh ini meja dan jauh gua, bukannya? Kita di sini, jadi yuan dan sange sange kaya. 자연적으로 우리는 여기서 시간이 지나면 우리 자신이 자꾸 내 안에 갖고 있는 자원을 포화하는 거겠죠? 결핍될 거 없어요. So like that, if you just stay there, if you just live inside of that separated world, and you have no choice but to live with the like inherent resources and the, with the limited resources, right? So later on, after some time passed, then everything will be just running out. Nah, jadi maksudnya karena kita hidup dalam dunia ini kan segala sesuatunya sudah menjadi terbatas. Jadi kalau kita terus hidup dalam dunia pasti segala sesuatunya ini pasti akan habis itu. 그러니까 그런 게 우리에게 나타난 것이 뭡니까? 병드는 거, 늙는 거, 이런 거. So because of that we get some symptoms, right? Because everything is running out. That's why people get old, people get sick. Jadi maksudnya kita kan juga bisa melihat simptom-simptom yang ada. Ada segala sesuatu yang terbatas, jadi orang bisa menjadi tua. Terus penyakit juga bisa terjadi penyakit juga. Pak, ini sih mereka hingga rara hari ke bermuka. Jangan kira mandu, misalnya, mak, bangga tunggu sama sini, bawa bisa, mak, itu muka, cerah tuh, hawa kok tidak ada muka. Dan orang-orang sama sekali tidak mengetahui tentang apa hal ini. Jadi karena itu mereka selalu mencari solusi dan solusinya kebanyakan sebab kita agama, filsafat. Oh, ini kan ini mereka kalau tidak oke itu. Jadi berapa pun manusia bisa menjadi keluarnya, tentu saja itu tidak bisa. Kerja mau macam mana? Kerja apa? Kerja, tunggu dulu. The more you struggle to like solve this problem, the more you will get cut by the problem. Jadi maksudnya semakin manusia berjuang untuk keluar dari masalah itu, maka semakin mereka masuk ke dalam. Aku buat review usaha. Terus pada akhirnya juga mereka melakukan penyembahan berhala. Musang berhala itu nih, ini sadar sih. Tapi ternyata saat mereka melakukan penyembahan berhala, ternyata mereka menyembah iblis. Ini kan juga, jadi dengarlah, mampu cari dia alam itu, dia tahu juga. Tahu juga, mampu juga. Jadi, justru malah semakin apa masalahnya itu malah semakin besar. Mereka malah terjadi kembali apa mulai terjadi juga masalah kejiwaan atau masalah mental. Satan. Mengapa? Karena iblis yang berkuasa. 그래서 이 사람이 쭉 듣다 보면, 아, 내가 트래플을 내가 이렇게 인정하니 그래서 그렇잖아. 그래. Jadi orang yang bijak apa? Orang yang kita jelaskan itu orang itu bisa sadar. Oh ternyata begini. 그렇잖아요. 자유를 사다 왔으니까. Karena mereka kan sekarang bisa sadar maksudnya. Oh, mereka sudah. Mereka juga sudah menjadi bersama itu ternyata mereka melakukan penyembahan berhala. 그래서 인간이 결국은 이렇게 하나님 영역에서 단절 이게 모든 문제 올리는 거야. Jadi karena mereka apa hidup dalam dunia terbatas itu jadi tidak ada pilihan lain selain apa selalu kena masalah terus.
이렇게 단절된 이 상태에 인간이 근본적으로 이 하나님께 단절될 수밖에 없는 죄인, 죄, 그렇죠? 죄인을 죄로 태어나서 죄인으로 살다. 내용에 감해도 아마 마도시아다에서밖에 안도사, 내가 해독시에 대한 본디시 오랑오랑이 하나님과의 관계, 은약 관계 기회인 죄. 내 오랑 주제 라해도 본디시 때문에 내가 몸에 기도사 yang mana apa perjanjian Tuhan itu sudah putus. Ini unsur kan ternyata. Jadi mereka sudah lahir dengan kondisi seperti itu. Kalau di sekarang satan. Dan setelah itu iblis juga menguasai, mereka itu iblis menguasai dunia ini. Kalau kita lihat satan, ini haneme deji ga chunsayo, ini inggan do haneme deji ga mandirasa, wanji sekarang jangan ilki uri tanpa melambang. Jadi mereka juga bisa mengetahui setelah tiba sebelum lanjut mereka juga dapat mengetahui ternyata setan itu ternyata apa besar atau malaikat dari sini ke sini. Kau salah ni. Ya, ibu, saya cuma jadi sendiri pun ada. Jadi, saya minta, kerugian. Tuhan itu adalah mesti semua masalah ini adalah. Jadi, apa kita bisa menjelaskan lebih juga, tapi pada kesimpulannya penyebab semua masalah itu dan penyebab ketidakbahagiaan karena kita telah terpisah dari Tuhan. 여기서 우리가 말이 뭐 아웅다웅 그렇잖아요. 물질을 왜냐면 전부 영지에서 물질 단절되니까 어쨌든 세상 그 육신적인 거 그렇잖아요. 여기 세상에서 성공하는 게 다입니까? 그렇죠. 그래서 요즘에 이제 다시니까 성공한 나를 들려면 그런 게 어떤 게 다시니 성공. 앞에 가면은 그것도 이렇게 좀 다시 그래서. 그리고 제한된 거 너무 서로 찾으려고 하니까 이게 경쟁이요, 싸움이요, 전쟁이요, 그렇죠? 분쟁이 나는. 그러니까 ada apa batasan sumber daya itu jadi kalau mereka sampai berebut bahkan sampai terjadi perang dan lain-lain. 거기서 막 죽이고, 예? 다 피해주고 막 자기 거 모르는 이게 이게 이렇게 된 사람. 그래서 원래 가졌던 orang-orang apa bisa sampai terjadi dan saling membunuh. 그러니까 이게 막 사회 문제 되고 거기 국가 문제요, 인류 문제 되고. Jadi masalah-masalah seperti itu lah terus menjadi seperti apa? Pertama mungkin masalah semua dari komunitas kecil terus menjadi masalah atau negara. Hei, kira-kira kiri ya? Jadi tidak ada jalan untuk menyelesaikan itu. Jamsi, yusinjau coba maju, kira-kira gimana? Jadi apa sama sekali tidak ada jalan untuk menyelesaikan masalah. Yang sih bunyian kan? Aji, yugro mak kenyang, yugro cilik, yugro hebat, sampaikan, kira, ini apa? Jadi, apa istilahnya? Ini adalah sebenarnya masalah lagi. Tapi selalu yang mereka cari solusinya adalah untuk nanti ke masalah fisik, jadi tidak bisa tetap ini. Kau makhluk agak sihir ini lah kamu ini. Bayang bu, alkohol pun jadi sihir malas. Some people want to like enjoy like physical pleasure the most, so that's why they just try to find some. They try to reach like drugs. Jadi banyak orang juga yang istilahnya apa mencari itu kenikmatan terus mereka larinya kata mungkin miras atau obat-obatan. Karena ayah mau itu semua terus mungkin mau orang tak yang kecil itu suka aja. Jadi orang yang sudah kecanduan apa narkoba itu pasti kalau sudah saat senang ya senang banget tapi kalau sudah drop ya. Kau kan mereka cewek kata drop ini kerjaan mana ini kerjaan mana mana. Jadi mana apa itu sudah misalnya. Mungkin tu lagi. Macam tu, tomai orang. Jadi saat ini mereka sudah jatuh itu, jadi mereka pasti ingin naik lagi, naik terus. Kita cuci. Kita harus jadi kecanduan. Ini cara yang sangat. Jadi dengan cara seperti ini lah manusia itu. Ini beliye, nuna bukan sahaja. Secara ini mereka ini kita bilang orang orang. Jadi mereka sama sekali tidak tahu kalau sebenarnya setan yang tidak kelihatan itu yang mempermainkan hidup mereka. Kerana Tuhan yang mandarin keman, Yunus yang cinta. Jadi karena itu Tuhan mengharus apa satu-satu jalan. Tuhan itu kalau keman Yunus deh kalau sih kirim kan. Jadi seharusnya ini semua bisa diselesaikan dengan apa menemui Tuhan, tapi sebenarnya jalannya tidak ada. Kalau jiwa mereka, weh ingat Tuhan yang mandarin. 이과 제 2과 이것이 여기 입학 2과 예 인간은 하나님을 만났습니다 그러면 입학 2과 이제
그렇잖아요. 하나님께로 가는 것만 유일한 게 현실인데 그 왜 이건 하나님 갈 수 없냐는 말이에요. 이 말씀에 관해서 자 4번째 그와의 방향 답답한 말씀을 만드셔야 됐다고 그랬는데 그냥 셋을 다른 소변은 그만 빠빠만 해야 돼요. 빠빠만 해야 돼요. 우리 바꾸어요. 그러니까 이미 설명도 안 했잖아요. 인간은 간을 가려면 반드시 가라는 거니까 해결해야 돼요. 우리 아빠 만드셔야 돼서 그냥 부산만 되겠다. 세 가지를 해결해야죠. 여기 뭔가 만드셔 되는 것 보다 더 달라. 일단은 이렇게 사단을 이겨야 돼요. 왜? 그렇죠. 사단을 잡겠죠. 사단은 하나님 몸만으로 인간을 계속 살려고 멸망으로 안 나도 사단이 이겨요. 여기 satu masalahnya adalah masalah setan. 이거 만드셔 되는 것 보다 더 이글 dan itu itu selalu buat manusia terpisah dengan 우리와 하나님 사이에 단계는 우리는 죄를 이겨요. 그래서 내가 누가 만났을 때 무사. 그렇죠. 하나님으로 갈 수 있도록 이 장막을 건드리고 갈 수 길이 열려. So in order to go before God, we really need a like way so that it would really open the like relationship between us and God. 아, �adi maksudnya untuk bertemu Tuhan kita memerlukan suatu jalan. 그러니까 어떤 인간의 방법, 종교, 철학, 은행, 뭡니까 어떤 율법도 jadi kadang-kadang segala cara manusia baik melalui agama atau melalui hukum Taurat pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi maksudnya manusia sendiri tidak dapat memecahkan masalah ini. 그러니까 인간의 이렇게 내 인간을 만나서 인간의 내 인간의 능력을 안 되냐고 말이지 인간의 힘으로 이걸 해결할 수 없어요. 네, 아마 emang karena manusia itu tidak memiliki kemampuan itu, jadi karena itu manusia tidak bisa. Ingat, itu bangun dia sudah kumpulin lagi. Jadi apa mereka bisa dapat mereka kesimpulan bahwa manusia itu cara manusia itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Awal dia sendiri ibadah. Jadi apa inti dari bab dua itu supaya untuk kita membuat orang dapat benar-benar mengerti. Kenapa manusia tidak cara manusia tidak bisa menyelesaikan. Jogo, sering. 뭐 철학 이게 전부 다 나쁘다는 게 아니라 그게 좋은 거지만 하나님께로 갈 수 있는 길은 아니라고. 예리 아빠 뭔가 agama filsafat itu semuanya bukan hal yang buruk itu hal yang baik tapi masalahnya itu tetap tidak bisa membuat manusia bertemu dengan Tuhan. 그러니까 시큰 종교 믿어도 결국 이 문제 해결하니까 멸망. 예리 meskipun terus apa taat dalam agama itu tapi tetap saja sudah bisa. 알고 보면 그런 모든 것도 그 사단의 기운이야. 그런 모든 종교나 모든 철학을 알고 사단의 기운이야. 그러니 kalau apa semua orang yang istilahnya terlalu agamawi itu malah justru nanti bisa digunakan oleh iblis itu sendiri. 그래서 이 사람이 열심히 종교를 하는데 결국 이 문제 이건 이제 뭐야 이거 어려 그 때문에 다들 대답을 안 되는 기분이죠. 그래서 istilahnya orang itu semakin berusaha untuk misalnya semakin jadi agamawi. Oleh karena ini tetap tidak bisa selesai, sebenarnya orang malah semakin saya susah untuk berjuang. Kalau misalnya sampai apa? Oke, kalian mana dunia? Jadi kalau terus lanjut di bab tiga, boleh dibahas bagaimana anda dapat mempersiapkan. Jadi di bab tiga ini merupakan jawaban bagaimana manusia dapat mempersiapkan. Enggan harus apa? Harus apa? Jadi manusia tidak dapat melakukannya, tapi hanya Tuhan yang bisa. Karena itu, ini kan kita harus kita sampai tidak terpisah dari Tuhan, karena kita tidak memiliki kekuatan. Kau tuh hanya kita ini muncul hingga itu, hingga apa beri cuci tangan. Jadi karena itu Tuhan masih apa karena kasihnya dia masih mau memberikan jalan keluar solusi pada kita. Kaki Kristus. Dan kita selalu menjelaskan dan jalan satu-satunya adalah Kristus. 그래서가 이 인생 이 문제 해결자는 아니요. 우리 그리스도 사단아. 거기에 대한 설명이라고 하면 이제 말하고. 그럼 여러분 진짜 그리스도 해결자 맞느냐? 그래서 pasti karena ada orang bertanya apakah benar Kristus itu menyelesaikan segala masalah? 그리스도 누구냐? 그래서 orang bertanya Kristus itu siapa? 우리가 그리스도 어떻게 하면 맞느냐? Jadi bagaimana kita bisa bertemu? Apa bisa mengenal Kristus? Oh, jangan Kristus itu hanya mana diri kita. Apakah benar kalau kita percaya Kristus kita bisa bertemu dengan Tuhan? Bisa.
그러면 내가 정말 교수와 나는 필요하고 그러나 교수님 통해서 하나님 만나야겠다 싶도록 뭐 하나님 만나는 영적으로 통해서 우리가 하나님 만나는 이 꿈을 간다. If you really think that you need the Christ and if you really want to meet God through the Christ, then through acceptance, you can really meet God, right? Jadi kita bisa menjelaskan kepada orang, jadi kalau emang kamu ingin benar-benar memerlukan Tuhan dan ingin emang memerlukan Kristus, dan ingin menerima Kristus, jadi kita bisa ajak mereka untuk melakukan doa atau penerimaan. Jadi, So after acceptance, right, you may ask a question to those people that then, okay, now you accept the Christ, then where is God? Where can you really meet God? You can ask this kind of question to that acceptance. Jadi bukan kita yang naik ke sini, tapi Tuhan yang akan datang ke kita. Bagaimana? Sungguh? Jadi dengan apa? Roh Kudus itu Tuhan. Kerja. Yang dia bermin, hanya beri wah sampai ada sungguh itu beri ani bejuas. Jadi dengan menerima apa? Kalau sudah menerima Tuhan itu, maka Tuhan akan mengutus Roh Kudusnya untuk selalu menyertai. Jadi saya sih jamin, ketika beri sungguh itu paling. Jadi itu adalah fakta dan kita bisa bilang bahwa setelah itu anda cukup sudah bisa menerima pimpinan Roh Kudus. Toh, sungguh cuma juga sehingga, mulai sungguh cuma dulu. Kita apa cukup tinggal hanya menikmati apa pemenuhan Roh Kudus. Sebenarnya ini sungguh Indo Papua sungguh cuma dulu, mesti kita harap dengan hamba yang cuma. Jadi kita bisa apa merasakan secara nyata sehari-hari. Apa waktu itu akan menghuni kita, akan menghuni kita dan penyertaan Tuhan akan bisa kita rasakan. Orang tuh sendiri kok, sahabat yang kami waktu itu lah tuh kok, dia pergi cerita dengan dia, kok Yesusnya hanya mana kini ya, ini cerita. So what is the vision that only Jesus can become a way to meet God? You can find the uniqueness from here. Jadi terus selanjutnya membahas tentang mengapa hanya Yesus yang menjadi saya satu-satunya jalan. Cepat. 그리스도가 예수다. 그래서 예수 믿고 여기 왜 돼? 그러면 꼭 예수님만 하나님을 만난 길이 되느냐? Maksudnya supaya kita bisa menjelaskan untuk orang lain bertanya, Yesus adalah Kristus. Tapi apakah mereka cuma satu-satunya jalan itu? Mengapa kok hanya Yesus saja? 뭐 설까 공개하는 건 하나님 만난 길이 아니냐? 종교 나온 놈과 오직 유일성이 이거를. So then why? Not why through like Buddha or whatever, we cannot really just speak. You really have to explain about the like religious pluralism. Jadi maksudnya kan dia ada mereka sembah sendiri. Maksudnya kok mengapa kok bisa contoh melalui Buddha kok nggak bisa bertemu Tuhan? Jadi kita harus menjelaskan itu juga. Apa perbedaan antara agama dengan Injil? Itu kita juga harus menjelaskannya. 그래서 이제 예수가 그리스도인 증거. The evidence that Jesus is the Christ. The evidence. 아까 그때 제가 뭐라고 말했다가 뭐가 뭉티 예수도 아니라 그리스도 그리스도. 성경 예언되잖아. 그리스도 어떤 사람 그리스도가 되었는지 예언되고 그것이 그리스도가 되는 세 가지 조건 그렇죠? 적어도 세 가지. 아담을 아니어야 된다. 십자가 죽이고. Jadi untuk membuktikan kepada orang bahwa Yesus adalah Kristus, kita bisa pakai seperti dicatat dalam kitab bahwa dia adalah keturunan Raja Daud, terus juga apa mati di kayu salib dan dibangkitkan. Kurang cukup gak cukup punya. Wei ada apa lagi? Terus kita juga bisa menjelaskan apa kok bukan wajah cerita dari Tuhan. Wajah cerita dari jadi masa kita ada matinya yang tidak memiliki dosa asalnya. 그리고 석가나 마오메트 이런 건 다 문제입니다. 왜 아담성입니다. 자, 노시라사는 노시라 쪽에서 빌드 모하메트도 스마냐 분야 교사 사건에 가끔은 한다. 그분들이 뭐 훌륭하게 잘 성인이 뭐 한지 모르겠지만 그러나 그래서는 아니다. 우리 내가 스모해도 모멘이 아바도 사사 답이 예수시도 빌드 문제입니다. 예수님이 그 선직으로 동경이와 성경이 가셨다.
Jadi sesuai dengan harapan untuk pembuatan barang lebih dahulu, semuanya telah secara itu siapa? Semuanya telah dimusnahkan dan Kristus dan dia telah mati di kayu salib. Gue dia suka tuh dia kerja. Tunggu dia tanya siapa orang sini. Kita juga bisa menjelaskan mengapa kok Yesus bisa mati di kayu salib, tapi kalau juga dibangkitkan ini kita juga bisa menjelaskan. Yesus, Yosef ya dia ribu, anaknya. Karena Yesus apa? Yesus itu bukan anaknya Yusuf, tapi dia adalah anaknya Tuhan. Anaknya, sarannya Yusuf pun tak mau cerita. Apa Tuhan mengutus roh kudusnya untuk manusia. Apa berubah wujudnya menjadi manusia? Rigo, kemarin. Sehingga kita. Dan karena itulah, maka Yesus tidak memiliki dosa. Kamu jadi yang sama. Adam itu dia, gue wujud dengan diri, Kak. Kesel desa. Jadi karena apa, Yesus itu bukan keturunan dari Adam, karena itu Yesus tidak sama sekali tidak memiliki dosa. Kesel. Senyum itu dia, itu ibu saya tahu. Jadi karena apa Yesus itu dilahirkan dari Roh Kudus, oleh karena itu sama sekali tidak terikat. 그리고 죄 없이 오셔서 우리 인간의 죄를 대신 죄를 짊어지고 죄를 씻으셨다. 그래서 예수스 datang, maksudnya dengan tanpa dosa dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. 뭐 정말 예수님께서 봤더니 그걸 살아 부활했다. 난 untuk apa? Mencuci dosa-dosa kita, dia mati dengan dosa kita, jadi untuk mencuci dosa kita dia harus dibangkitkan. Yesus adalah 하나님이란 증거요, 하나님의 아들. Jadi Yesus itu adalah bukti Tuhan, dari Tuhan dan. 어떤 인간 죽음을 이기신 하나님. Jadi manusia itu sama dengan kematian, tapi Yesus itu tidak demikian. 죽었다 산다는 게 창조의 사건, 창조의 사건. 죽음에서 산을 창조의 사건. Mati dan bangkit itu sudah apa istilahnya sudah dibuatkan di dari kita kejadian ini. Berkat Yesus karena dia adilio, karena dia. Jadi Yesus adalah anak Allah yang hidup. 그러면 이렇게 인간이 이 흉내내서 인간 아무도 없어요. 그렇게 할 수 있는가? Jadi manusia tidak mungkin bisa melakukan itu semua. 그래서 그렇게 할 수 있는 오직 하나님이고 사람이 소신 예수님만 할 수 있는. Dia yang bisa melakukan itu adalah orang yang berasal dari Allah yaitu dari Yesus yaitu Putra Allah yang hidup. Yesus Haraimnya Haram Yusuf. Kebetulan Haram Yusuf, Haram Yusuf itu di tangan Yesus. Yesus kabar at the same time he's also human being so with the flesh, right? God himself came down to this. Jadi sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang turun ke dunia dalam bentuk apa tubuh fisik kami. Misalnya. 그래서 가벼운 사랑을 시켜 다른 이슬 구를 수 없나니 천하인간의 구를 만 다른 이슬 주신 적이 없다. 그래서 이렇게 kita para rasul, kisah para rasul ada yang satu ayat yang mengatakan hanya dalam nama ini kami diberikan juga yang terselamatkan. Oji Yesus. Itu hanya Yesus. Yesus ini ambil tu cerita. Jadi kalau orang yang percaya Yesus sama sekali tidak bisa. 어떤 마음에 드는 공장을 속아라. 처음부터 예수님이 내가 궁금하죠. 그쵸? 근데 뭐 모함을 쓰지 않았던 일이 없어. 나는 이제 주로 그런 남자들. 여름제, 가을. 그리고 이제 그 다음에 이제. 그래서 만졌냐? 확신이지. 나는 왜 확신이냐? 봐봐. 나는 왜 확신이냐? 그래서 양 bab kelima dikatakan mengapa saya merasa tidak memiliki jaminan. 확신 없지, 내가 지금 설명한 그 모르고 확신 없지. 여기 문제는 apa yang sudah saya apa terangkan barusan itulah. 아무도 모르고 경유한 교회 왔다 갔다 뭐 체력 안 되신 교회 왔다 갔다 경계 생활하지. 뭐 확신 없지. 아무도 모르면서 체력 안 되신 불교신 체력 안 되신 마치 자기들 그 교회 왔다 갔다 하니까 경계 생활하니까 확신 없다. 아, 여기 karena tidak ada injil itulah. Orang-orang sering apa, maksudnya keluar masuk ya kuil atau apa sambil membuat dari pengampunan dosa itu karena orang tidak memiliki apa keyakinan jaminan itu. Kau sendiri kita, mau apa sih? Orang mana? Dan kita bisa menjelaskan dengan semua ini mengapa tidak ada jaminan. Kau pada mana sih kita?
Sebab selanjutnya, maksudnya setelah diselamatkan, hidupnya jadi bagaimana? Ini wajar nggak? Ini sudah. Jadi kita bisa menjelaskan setelah diselamatkan berubah dari kondisi yang tidak percaya menjadi kondisi yang percaya. Mana yang percaya? Berubah dari mana yang percaya? Di sungguh ya, sungguh gue ibu ngayu. Jadi kita bisa menjelaskan kepada mereka setelah mereka menerima keselamatan, mereka melakukan menerima satu kebaikan Allah dan menerima kuasa-kuasa bagian Allah. 그러니까 이 변화된 이 부분을 확신하고 여기서 이걸 누리고 살게 jadi perubahan ini sudah pasti akan terjadi dan kita tinggal hanya menikmatinya saja. 그렇죠. 그러니까 전반적인 어떤 이게 다 도표화 하면 다 되는데 이걸 하고 우리 나라가 이제 중요한 거예요. Вот так. Я Jadi maksudnya dengan diagram ini saja kita sudah menjelaskan, tapi maksudnya kalau kita pakai apa, surat ini, kita bisa menjelaskan dengan lebih detail lagi. Jadi kita harus benar-benar bisa meyakinkan orang itu bahwa ini sudah pasti jaminan yang akan pasti akan terjadi. Jadi kalau orang itu bisa tinggal menikmatinya. Kamu aja, ini harus dilihat ini. Ini dia punya ini. Ini orang apa namanya? 이 불신자 상태가 사실은 바뀌어도 이 부분이 신분이 바뀌고 사실은 이거가 끝나는 말 여기에 이런 부분이 되면 여기 가게 되죠. 그죠? 우리가 진짜. Jadi tapi masalah yang ada yaitu meskipun mereka sudah tahu bahwa mereka pindah statusnya sudah pindah, tapi tetap saja sebenarnya akar yang ada dalam hidup mereka itu masih akar yang lama. Jadi yang sih bukannya 여기 뭐 여기 사단입니다. 여기는 하늘. 여기 사단 이시면 나 비도 하고 온도하고 세탄 이 비도 하고 사탄. 그러니까 마귀 그 아비 마귀잖아요. 사단이. 그러니까 왜 여기 있으니 바보한 날 이글스. 그럼 우리 하늘 이야기도 마귀는 상관 떠나고 우리 하나님이 성령이 함께 하고 하나님이 자유 신부 사랑. 아빠 기타 한 사람이 있죠. 그래. 그게 하나. 스타트 스타트 하나. 근데 우리가 요 신부 가지고 하늘을 이 세상에다 그렇게 딱 먹으셔야 이 세상에다 일단 나비는 마치 기다려서 마치 듣듣네니 나비 등장상으로 status 밖에 안 근데 아직도 이 세상은 사단을 통치해야 돼 야, 아빠 스페셜 기다 딱 바로 듣네니 마치 거기 기다려서 내가 이기고 있어 부분적으로 하늘을 자꾸 이렇게 확산되어 보이지 아직은 세상과 사단 세상에서 왕건을 하고 jadi apa tetap maksudnya intinya tetap dunia ini masih berada di dalam kuasa iblis ini. Kerika ini sesang alu salah ini. Jadi kita harus mengetahui bahwa kita itu masih hidup dalam dunia yang. Kamu sadar tidak kita? Buang batu nalar. Mari kita jadi alu dan jadi sesuatu. Mari keje pakai. Doi buat buat doi keje pakai. Before like our call used to be Satan, right? But after the Jadi maksudnya sebelum kita menerima apa Kristus ini, kita kan bapak kita. Tapi setelah kita berubah status ini, kita harus tahu bahwa sekarang Kristus itu menjadi musuh kita. Noi dejak magika, unu saya bilang sakitnya cengangi. First Peter 5:8 it says that your father, your enemy the devil, he just prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Musuhmu ada di sisi itu dia masih terus apa istilahnya menggaung-gaung kuat-kuat di sini. Di bagian sinjarin unsuru sama kuasa jiwa kongkian. So the Satan considers believers as their enemy, so they just continuously try to attack or invade. Jadi iblis itu juga menganggap orang yang percaya itu sebagai musuh mereka. Jadi kalau iblis tahu bisa menyerang mereka. Bagian cutuknya bojo. Okay. So here's deceiving people. Jadi iblis itu selalu berusaha untuk memperdaya orang. 그래서 우리 그걸 알고 사단과 이렇게 싸우. Jadi kita harus mengetahui fakta itu dan kita harus melakukan pertempuran dengan iblis. Percaya. Saya tak tahu.
반대로 싸우는 거야. Like we have to fight the like have the direct fight, also indirectly you have to fight against directly and indirectly. Jadi kita harus melawan setan itu secara misalnya secara langsung dan juga secara tidak langsung. Oh, kita nak apa? Jadi saja. Lalu setelah itu kita harus menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Ini jenis. Jadi kalau kondisinya masih seperti ini, itu sangat terus menyerang. Jadi apa? Kita tidak bisa menangkap iblis. Kalau terus begini, jadi karena itulah kita terus diserang. Jika bukan hari jadi deh. 네가 어떻게 살았냐면 네가 주인되냐 apa kita yang sudah menerima Kristus tapi selama ini kita itu masih dengan tuannya itu masih di kita karena itu Kristus masih terus menyerang. Jadi untuk menyelesaikan itu kita harus membuat tuan kita yaitu apa Kristus sebagai tuan kita. Kristus tak cuci mosiwo. Jadi dengan berpusat seperti ini, marilah kita bisa sebenarnya mengerti. Ibu sudah sebagai dia. Jadi harus Allah menjelaskan semua ini kepada kita. Maka yang ujung juga yang idangnya, hamdangnya tengahin. Jadi disini Bapak melalui ini kita juga bisa menjelaskan. Wei kerja ni ni ya, hati. Wei kerja ni ya. Ini apa ni? Ini dia. 이 중심을 잡고 이 무시를 잡고 자꾸 사람을 하면 사람들을 계속 공격할 수 있어. 왜 그걸 통해 이게 통로다. 사람들 이게 들어 통로다. 근데 이게 아까 그때 제가 말씀드렸잖아요. 바로 제가 이거 보면은 지금 어느 정도 제가 좀 보면 개발자냐 이 집이. 근데 제가 좀 말씀드렸을 때, 아까 kamu lah tuannya jadi saya kandu kamu terus bisa menyerang kamu atau saya kamu tidak bisa menang dari kita itu. 그러니까 우리 뭐 있잖아요. 육신의 정욕 안부 이제 이생이잖아. 이건 세상 것이. The Bible says about like physical desire or ambition or lust or flesh. Jadi, kita kan juga dikatakan apa ambisi atau nafsu itu kan semuanya keinginan tubuh kita. 우리는 여기에 속한 자고 그렇잖아요. 우리는 이미 천국 하늘나 신부하고 사는 거고. Dan seharusnya kan kita setelah berubah status kan biasanya hidup di dunia yang atas itu. 우리는 육신으로 사는 게 아니고. Jadi kita tidak hidup dengan apa untuk memenuhi kebutuhan yang jasmani saja. 우리는 사실 하나님의 영으로 하나님 나라 속한 자로 살아가기 때문에 영적 축복을 jadi seharusnya kita kan hidup bersama dengan Tuhan itu. Jadi kita harus hidup dengan apa karunia penerimaan. 그리고 이 영혼이 잔뜩같이 범죄자들 강간을 그 신경 따라가요. 그걸 추구합니다. 그 목적이 그 중심이 되면 as your soul is carrying along and on the way into this funnel, so you really have to make sure it's gonna be to number so that they will have no choice but to follow you. Jadi maksudnya kalau semuanya sudah, karena tuannya sudah bebas ini, besoknya sudah bebas. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan para umat atau umat percaya dari itu harus masuk dalam kondisi seperti itu. 그래서 우리 세상이 그렇기 때문에 이 세상 속에서 우리가 하나님 나라를 살아야 되니까. 이 세상을 잘 이해하고 세상과 싸워야 돼. 우리 아빠, kita kan sudah masuk ke kondisi ini, tapi meskipun kita sudah masuk ke kondisi itu, kita harus mengerti dunia ini seperti apa dan kita harus mengerti itu sehingga kita bisa melakukan apa. 그래서 하나님 우리에게 권세 능력을 주셨다. Dan di sini kita telah diberikan Tuhan yaitu kuasa. 그렇죠. 우리 세 가지 싸움을 했다. 우리 kita sudah melakukan tiga apa? 그들보다는요. 세상과 싸우고 사단과 싸우고 세상과 싸우고 나의 힘과 싸우고 이렇게 하시는 사람 세상, where of Satan and then against myself 여기 ada 3 pertempuran yang harus kita lakukan yaitu pertempuran melawan dia, melawan iblis dan juga melawan saya di diri kita sendiri nafsu kita sendiri naya hingga sama kemungkinan aku beri cinta lah what is the fight against myself? He means about this, changing my master. Jadi maksudnya peperangan melawan diri sendiri itu artinya ini mengganti tuannya. Kagin dari luar, peperangan itu. Jadi segala sesuatu yang patut dengan kita semuanya harus diganti. Kalau sesat, terus melawan dunia. Sesat,
타락된 세상. 그래서 돈이에요 소리가 자꾸 그래. 그 유신도 유신이지. 어이 세상 유신이야 이거서. 이제 kita harus apa bertempur untuk melawan istilahnya paham paham ini saya sangat cinta tadi ini dia ya oke aja berarti kan apa sih jalan kita kan kalau kalau semua ini kok kita saya sangat tadi ini cinta tadi ini saya sangat cinta tadi you are supposed to say that the rule over the top of this world right actually is not us but non-believers who will just rule over it so that in order to save this world what should we do. Jadi seharusnya kan kita menguasai seluruh dunia ini, tapi pada kenyataan kan orang lain tidak percaya itu saksinya memegang kendali atas dunia ini. Jadi apa yang kita lakukan? Sungai itu bagus, sungai menyuruh sekarang. Jadi satu-satunya jalan yaitu kita harus terus memiliki dengan Roh Kudus, kita harus berjalan dengan kuasa daripada Roh Kudus itu untuk dapat menguasai dunia. Betul. Sungai menurut saya, 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 jadi kalau sudah ada Roh Kudus, maka dunia itu tidak bisa menang terhadap kita. Seperti semuanya sudah tercatat. Algo pusingjatuh, coba satane kisine itu bago kisine dengan sarah. Jadi Muhammad tidak ber, orang tidak percaya itu terus hidup dengan misalnya bimbingan daripada roh jahat kepada iblis. Ini sungguh dengan sedang ini pun. Jadi oleh karena itulah kita bisa dengan kuasa Roh Kudus kita bisa menang dengan dunia. Ini, karena sesang sari. Jadi kita harus menyelamatkan dunia. Kena sahul. Jadi apa pertempuran semacam itu? Saudara sahabat, aku itu. Lagi dicicip gerbang itu, orang kita sadar tunggu untuk itu. Jadi pertempuran melawan iblis, ya seperti yang kita tahu semua, kita bertempur secara langsung untuk mengusir kuasa kegelapan, untuk mengusir iblis. Ini hal-hal yang saya ingin, kerana kita punya kekuatan. Jadi untuk kalau supaya kita bisa melakukan semua itu, oleh karena itu Tuhan memberikan kuasa dan kemampuan. Kalau mau dia mengkalah, mungkin berarti kan. Kita kidoa, ya kidoa. Jadi untuk dapat menempatkan semua itu, kita harus mengetahui tentang rahasia Tuhan. Ini modern, kita cukup lebih kejua, atau kerja dengan lebih kiri kidoa. Jadi jalan untuk dapat menikmati semua kuasa dan kekuatan dari Tuhan itu adalah dengan doa. Kidoa dan dia sendiri, kidoa mana? Jadi kita harus menjadi kepada mereka apa itu doa. Kidoa yang cekua, yang cekua. Spiritual science. Apa doa itu ada istilahnya? Oh ya, kita ada yuji ibu juga. Bisa kita ada yuji ibu juga. Why? Because when you really pray, there's something spiritual things taking place. Karena saat kita berdoa, maka secara apa? Rohani atau spiritual keluar dari tempat itu. Ah, pusing ada usang sebenarnya kita yuji ibu juga. Jadi maksudnya kan seperti orang-orang yang menyapa penyembah berhala pun saat mereka berdoa kan dunia roh itu juga istilahnya tidak juga. Mampu juga tuh semua. 아니, 다른 기도야. 육중이 벌려요, 기도한테. 예, 좀 더 많아. 두근두근 거더라. 이제 몸들한테. 우리도 기도한 육중이 벌려요. 우리도 기도한 육중이 벌려요. 아, 제리 지금 잠만 드는 스파티키다. 스파티키다. 차이가 뭡니까? 차이가 별로 안 되지. 성경이냐, 악령이냐. 제리, 양을 그라이고, 록 부두스, 라타오, 그쵸. 록 제한. 그 불신자도 기도 응답하라. 사실 어람 때 잡자 보사 부도와 매번 주셨으면 답변 좋았다. 부시자가 깊이 되고 능이 많아. 근데 사 보니까 부도와 맞아 상대 부도들 중에 부도가 상당히 달라 보는데 매번 주다 보자 한번 봐. 무슨 능이 무슨 능이 그 무슨 응답이요? 누구 응답? 답이 대답한 자리 시작과 대답한 자리 시작과 시시 사단의 위자. 그것도 사자 그 대답한 자리 이브리스. 뭘 알게? 이제 그 다음 다음 주에 만나. 그럼 우리는 뭡니까? 우리는 귀신이 아니라 성령이잖아요. 다페 프로페타냐 니 우리타 kita menerima kekuatan bukan dari iblis tapi kita dari roh kudus. 기도할 때 하나님이 성령을 역사하신다. 그래서 kita berdoa apa roh kudus itu akan bergerak. 기도할 때 하나님이 천사를 움직이신다. Saat kita berdoa Tuhan akan menggerakkan mengangkat manusia. 기도할 때 보좌의 축복이 보좌의 축복. Blessing of the throne. 아, �adi saat kita berdoa maka kita akan menerima karunia dari tahta Tuhan. 기도해서 사단을 결박시키고 saat kita berdoa iblis semuanya akan hancur. 그러니까 이런 기도의 비밀을 알면 여러분 진짜 우리가 기도합니다. Jadi apa kita harus mengetahui rahasia doa ini. 그래 기도를 근데 기도할 때 어떤 기도를 기도를 보통 그 기도를 하는 거 막 하나님 뭐 주시고 주시고 이렇게 돼요. 아마 왜냐면 orang kan seringkali berdoa semua bilang minta ampun beri ampun
Kalau di GSK. Jadi kita harus istilahnya apa? Benar-benar membuat orang mengerti doa itu rahasianya apa? Banyak kerum kita baca sendiri. Jadi maksudnya supaya orang itu tidak berdoa semata tidak sekedar aku minta ini, aku minta itu. Karena ibu mau kita baca siapa itu kita. Jadi janganlah apa? Kita sampai tahu orang jangan berdoa semacamnya minta ini saja. Baru pusing aja. Karena kalau doa seperti itu sama aja seperti orang yang tidak percaya itu doa. Karena ibu ini bukan percaya dalam kesini. Karena Tuhan itu sudah tahu apa yang kita patuhkan. Orang baik itu berarti ya. Jadi kita harus mengajarkan doa yang benar. Kita jangan bohong, jangan terlibat dulu. Kita jangan bohong, jangan terlibat lagi lah. Ah, maksudnya kebanyakan orang itu sering mendoakan doa yang sudah topik doanya sudah salah. Kalau mencuri ini beri kasih kita jangan kita hijau, jadi kita. The Lord's Prayer. That's what Jesus told us. Ah, jadi seperti doa Bapa kami itu seperti doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus pada kita. Ini bukan hanya itu semua. Itulah. Maksudnya dalam doa itu kita harus mencari kehendak Tuhan. Hanya itu. Kita harus mencari rencana Tuhan. Munja sampai itu hanya itu sih bukan kehidupan. Jadi dalam setiap masalah yang ada rencana Tuhan itu apa? Rencana apa kehendak Tuhan itu apa? Itu kita harus cari. 기도를 많이 가르치니까 왜냐면 기도를 막 하면 좀 불신자신 거, 하나 뭐 육신적인 거, 물질적인 거, 뭐 단락한 일기도 기복기도 그렇다. Jadi kita apa harus memulihkan cara doa yang benar itu. Jadi orang yang jangan sampai berdoa seperti orang yang tidak percaya semua doa minta ini minta itu. 그러니까 구하지 말라 그게. 그걸 구하지 말라 기도 말. 그렇지. Why does that not really pray for that? Ah, di Alkitab juga dikatakan maksudnya janganlah berdoa untuk yang minta-minta itu. Karena dia nyanyi kok. Mengapa? Karena kan Tuhan sudah tahu semuanya. Karena kita cium jasa, ya kan? Mau cium kita. Karena Tuhan kan sudah pasti akan apa bertanggung jawab atas siapa ketua kita. Kerengkel kuangin ke kita gak enak mereka. Jadi maksudnya di situ adalah apa? Doa kita itu bukan untuk meminta itu. Kita nak hanya itu semua, hanya kehendak bagi nama kerum dan kami kita. Jadi doa yang benar itu yaitu doa untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mencari rencana Tuhan, untuk mencari jawaban dari Tuhan. Saya dan kami kegi kita. Karena apa ada rencana Tuhan untuk kita sendiri sebenarnya. Oh, kita masing-masing. Jadi dalam setiap masalah dan setiap peristiwa itu pasti ada rencana Tuhan di dalam. Jadi kita semua tinggal pun berdoa untuk mencari itu dan mendapatkan jawaban. Kita cuma nari dia pun dia. Yes. So the best prayer is like killing yourself or getting rid of yourself. What do you prayer? The best prayer. Ah, jadi doa yang terbaik itu untuk istilahnya menghilangkan. Jadi, so dari banjir sudah dengan mencari semak Tuhan ini. Yes. Amin. Jadi so dari banjir sudah. You have to let the Christ take control of it. Ah, jadi kita harus membiarkan apa? Kristus menguasai kita, mengontrol diri kita. 최고 좋은 기도 사도행전 8절 오직 성령의 능력이 마시고 너희 건너받고 연사를 올려서 땅의 신들이라 jadi yang apa? Doa yang terbaik itu seperti kisah para rasul atau satu ayat 8 왜? 예수님 기다리라 기도해라 뭘? 아버지 약속을 기다려라 jadi disebut apa? Yesus berkata tunggulah disebut katakan tunggu untuk apa? Tunggu untuk dari kuasa Kristus. 그렇죠 맨날에 승리하실 말입니다. 그 기다리라. 그리고 이제 그가 아마 누구나 구하사야 아빠 먹고 드시는 분이 있을 텐데 너도 빨리. 오직 승리는 이만 거듭하고 땅까지 힘이 될 것이다. 그 기다리라. 그래서 그가 누구나 아빠 먹고 드시는 분이 있을 텐데 너도 빨리. 오직 승리는 이만 거듭하고 땅까지 힘이 될 것이다. 우리의 최고 경제고 성령 충만 오력 증이 되는 것. 행복만. 예를 들어 아빠 먹고 드시는 분이 있을 텐데 너도 빨리. 오직 승리는 이만 거듭하고 땅까지 힘이 될 것이다. 아버지는 너희는 먼저 그의 나라 그러면서 뭡니까? 이제 그러면 우리 이런 약한 부분, 맞아? 우리 질병 이걸 어떻게 해야 돼요? 그래서 selanjutnya mengenai kelemahan kita, mengenai penyakit kita itu terus bagaimana? 그것도 기도 응답하면 되는 건가? 아니면 안 되는 건가? 이번 트라킹 그리고 그나마 그래서.
그사건 번역 어머냐. 오늘 많은 질병도 있고 여러 가지 우리 영지문도 갖고 뭐 치유받아야 되니까. 그리고 아바 번역 번역 피식 그 마사라 멘다 그것 스마디에 좀 이런 부분은 복음화에서 어떻게 되는 것인가? What should we just do with this case instead of the gospel? Masalah-masalah itu sudah diinjil. Ini nanti kita dapat dari bagaimana kita menerima jawaban untuk mengatasi masalah-masalah itu? You are local, you are baru, kita harus dapat jawaban. So by thinking about this, you really have to help others, but they will receive the correct answer. Jadi maksudnya kita harus membantu orang supaya mereka istilahnya mereka bisa melakukan untuk yang benar itu. Yeah. Jadi maksudnya urutan dari penyembuhan itu bukan cuma secara fisik, tapi sebenarnya itu penyembuhan secara rohani seperti itu. Kesenian di yang mulai jadi orang sambil jadi orang di yang mulai jadi orang sih pun bisa jadi kok kanker. Tiga Yohanes pasal 1 ayat 2 itu dibahas mengenai itu. Ya, yang mulai jadi yang cuci cuci itu jadi apa yang dimaksud dengan apa penyembuhan saluran itu yaitu keselamatan. Jadi langkah orang yang diselamatkan yaitu orang itu harus menerima keselamatan begitu. Ini bagaimana caranya? Jadi apa orang itu semata Injil benar-benar dan menerima Yesus Kristus. Jadi hanya apa? Kan hanya anak Tuhan Allah saja yang bisa menikmati kuasa-kuasa dari Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 18. Ini kami secara yuk yang ciu atau yuk cuciwa. Jadi itu bahasa langkah pertama itu untuk penyembuhan saluran itu kita. Ini saranul. Jadi ko boleh kita. Terus setelah itu di sana ini hati, 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 terus penyembuhan selanjutnya yaitu ini perasaan hati penyembuhan hati terus kenapa? Pikiran salbutnya tulis sekarang tulis sekarang jadi orang itu masih banyak apa memiliki cara pemikiran yang salah hati yang salah kata Yesus itu berbahasa dia sih ibu itu kari ke dalam dia ibu itu tahu itu dalam jadi maksudnya apa yang kotor itu yang bukan masuk dari mulut tapi yang keluar dari mulut. Ya, di paham. Soalnya mengapa kok bisa kotor karena dari berasal dari hati semuanya. Bahwa cabut itu berarti sih jadi kalau itu kalau hatinya itu sudah nggak benar, maksudnya cara pikirnya sudah nggak benar ya apapun yang keluar juga pasti nggak. Sengkangan, ini kau bisa kan? Jadi kalau cara pikir kita sudah salah ya terus pasti akan Sama-sama. 이 부분을 사회적 문제를 치워요. 그래서 이게 가장 가장 이게 말씀입니다. 말씀 복음이에요. Jadi untuk menyembuhkan ini ya cara penyembuhannya melalui firman. Itu firman yang telah diinjil. 여러분 자꾸 복음 성경을 외우라 하고 도표를 그리라 그냥 기도 기도 만들어 자꾸 기도하러 가는 거는 우리는 저 복음적인 게 아니고요. 저 잘못된 것을 생각하는 거예요. 그런 걸 왜 자꾸 말하고 생각하고 막 나타나요.
From this meeting, all those exercises or like memorize Bible verses or like draw the wheel of salvation, it's like we have many different kinds of like incorrect thinking, wrong thinking, right? So that's that by just doing this kind of thing, they can really heal those kind of things. Jadi maksudnya pastor sih kan menyuruh kita untuk apa menghafal ayat-ayat terus terus selalu menyebar tiap jam itu untuk kan karena masing-masing dari kita kan punya cara pikir kita masing-masing jadi untuk menyembuhkan itulah kita terus harus menghafal ayat-ayat itu. Kira-kira jual kuat pada orang ini dia baris itu bisa kaji wah sehingga bahami hari jam ini kerjaan itu kita buka jadi setelah itu panggil sih. Jadi untuk penyembuhan apa lingkungan sekitar. Bagus juga. Wah. Kenapa? Kalau baru. Ini kangkengi. Ya, musangki yang. Jadi mereka. Yang ini jangan betul. Aku ada pasang dah. Pasang yang apa? Tentok. Ya. Jadi ada. Kalau kangkengi. Jadi yang dimaksud lingkungan ini misalnya kayak lingkungan kita, misalnya kita tumbuh dalam lingkungan yang sudah apa, penuh juga berada lingkungan apa, lingkungan yang terlalu mementingkan hati istiadat yang itu yang harus kita punya. Jadi ini nggak cuma ya, kayak sangat cuma. Jadi kita harus apa, memulihkan ini, menyembuhkan ini juga, karena kenapa setan itu selalu bisa usaha setan juga, ya, toh jangan cuma ya, juga. Jadi memulihkan dan setiap dari yang ada di rumah itu atau persepsi yang salah dalam apa? Tapi pulcipeng ada kan, mori morpeng ada kan. Jadi punya yucin dengan jadi apa? Jadi kalau misalnya ada sampai penyakit yang kadang timbul tanpa tapi kita nggak tahu penyebabnya nggak bisa diagnosa itu ya berarti penyebabnya bisa karena tiga ini. Terus setelah tiga ini semuanya sembuhkan barulah mulai. Physical, secara jasmani yang penyakit jasmani. Jadi apa penyakit fisik tersembuhkan melalui suhu medical help, like from the doctor or like from the medicine. Jadi maksudnya penyakit fisik memang tersembuhkan melalui apa dokter itu? Oh ya, gumsi kan sembuh. Gumsi. Enggak melalui makanan, gisi-gisi makanan itu. Itu adalah gumsi lagi dari. Nah, untuk. Terus apa olahraga? Nah, olahraga. Oh. Latihan pernafasan ini sih bersyukur. Jadi maksudnya dengan cara ini apa? Ini semua itu diperlukan untuk menyembuhkan penyakit fisik. Tapi kalau ini anak tak cukup cara ini mahal, kalau pengundang itu sih mau itu aja sih. Pengundang itu menjadi. People do not really concern about these things, but like just unconditionally ask God to heal them right away. Ah, maksudnya orang sama sekali tidak consider tentang obatnya itu kebanyakan kalau sudah sakit fisik, kalau ada obatnya masih ada tetap. Kan sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Kalau kau je berlakunya sembuhlah, kan? Betul. Betul. Kita sangat bersyukur to go to unhealthy. Kita orang macam kita, orang kaum sekitar kita. Maksudnya kayak orang malah jadinya perginya ketika dukun-dukun lah kalau di sini. Ibarat apa kalau kau tu apa sama kaki tu, kaki tu sengi tu anggeji. Maksudnya kalau kita kan banyak kita kan yang sakit bukan yang berobat ini malah perginya ke dukun. Padahal kan dukun kan malah terbas makin parah. Jadi maksudnya kan kalau apa, misalnya penyakit itu memang disebabkan karena iblis, bukan maksudnya bukan karena disebabkan obat. Maksudnya kita ini kan cukup berdoa kan, dari pasti justru akan keluar. Kesan dia ada sih men, sama tondro ya, macam. Kita harus hati-hati kedera, sampai kita harus berdoa. Tondro. I mean, if I have the faith, right, and if I believe,
I just pray for this person that maybe the spirit can be driven out. But if this person doesn't really have this kind of role, like imposter or something, then since he doesn't really have this kind of faith or the assurance of himself, like, that's why they will just come back. Jadi maksudnya di sini apa? Meskipun kita sebagai orang kerja, kita bisa sebenarnya mendoakan supaya kerja itu keluar dari orang. Tapi sebenarnya kalau orang ini sama sekali tidak mengalami kesemuanya yang tiga ini, secara rohani, sama aja keluar setannya nanti juga pasti akan masuk lagi. Matius bilang ayat 1:14. Apa di Matius pasal 12 ayat 43-44? Turun di sini, coba lah. Yang apa? Kalau nggak salah. Masuk rumah kosong, iya. Kita masuk lagi. Jadi yang mengenai apa? Setan itu keluar, tapi terus rumah itu menjadi kosong. Akan terus, tapi yang keluar itu malah mengajak kita semakin banyak orang yang masuk. Jadi dan terus apa? Selanjutnya maka kondisi luar ini akan semakin parah. Ini juga lagi. Jadi istilahnya kita sebagai orang percaya bisa saja mengusir apa iblis dari seseorang. Tapi kan saja cuma jadi rumah kosong saja. Jadi istilahnya sudah rumah kosong kalau dibersih malah banyak roh-roh yang masuk lagi. Apa ini? Ini boleh cium lebih lagi. Cium lebih jauh itu hamil atau apa? Bisin jadi bangku macam apa ni? Bangku ni heh, dah ada lagi. Formal ni kan? Tanpa formal, kena ikan. Terkang kita kan? Asyik. Jadi sebenarnya karena apa oleh sedusir iblisnya itu karena orang itu masih tidak mengetahui apa Injil. Jadi tetap saja meskipun kita sudah usir, tidak ada pilihan justru maka roh-roh yang semakin kuat, kita roh-roh yang semakin kuat malah masuk ke dalam orang itu. Kerjaman, nanti terkunci. Jadi kalau seperti itu terus ya lama-lama masalahnya malah semakin besar. Sekali berjodoh, tapi jadi meskipun apa membutuhkan banyak waktu, tapi tetap ada urutan penyembuhan. Ini harus masuk. Oh, yang tu yang cuma nanti malam yang betul ada orang cuma itu hidup. Kemudian di mana sahaja, tapi jauh. Jadi kita akan menyembuhkan kita semula dari yang paling dasar dulu yaitu penerimaan terus yang masuk dua cara pikir. Ini apa? Syurga mukjizat kita. Syurga mukjizat kita. Jadi mengalami mukjizat. Jadi maksudnya apa? Penyembuhan. Maksudnya penyakit supaya penyakitku sembuh itu bukan tujuan. Kalau hari anda ya. Jadi maksudnya benar-benar apa? Sesuatu yang penyembuhan cara. Anda yang bisa mengalami. Maybe like not getting healed, it can be also God's will, right? Jadi maksudnya penyembuhan itu juga bukan tujuan utama, soalnya seperti Paulus lah tujuannya. Ya seperti Paulus itu. Kalau Tuhan yang tidak meminta kita penyembuhan, itu kungi. Anda nak itu kungi, itu kungi, itu kungi. Justru malah itu lebih banyak. Ya, ini kebun nanti itu harus kita nasun ke. Nanti itu mana kita panjat siluah itu juga dah. Siluah buah, siluah buah itu juga. Getting healed is also important, but actually after getting healed is much more important. Jadi intinya apa? Mendapat kesembuhan itu juga penting. Atau lebih penting lagi setelah disembuhkan itu bagaimana itu lebih penting. Sebelumnya ini adalah sinar kantor yang jauh sih, jauh. After you getting healed, you really have to maintain your walk of faith or not your spiritual state. Jadi setelah apa kita disembuhkan, kita akan terus. Jadi sinar kantor. Jadi kita harus tetap menjaga kondisi rohani kita dengan terus beribadah, terus menjaga iman kita. Jumlah ini jinggoro sama se, contoh. Jadi yang lebih penting lagi kita bisa membuat ini misalnya sebagai bukti, dan terus kita melakukan ini. Jangan iman. Dan kita memberikan apa kemuliaan dari hidup Tuhan. Kerjakan kerja, berbaju. Jadi apa sampai seperti itulah semuanya itulah yang namanya penyembuhan yang benar. Ya, pokok pelajaran tu. 안에 내용 다 있어요. 이렇게 그런 어떤 포인트를 핵심을 가지고 이렇게 설명을 해요. 그래서 emang apa semuanya sudah dijelaskan di sini. Apa sih saya ingin jelaskan hanya inti dari masing-masing. 이걸 함부로 끝내지 마시고 처음에는 이해 복음을 이해하는 이 말이 나서고 이해할 쪽으로 설명이 안 좋다.
Jadi maksudnya jangan nggak usah tertuduh, maksudnya satu hari selesai ini satu kubu ini nggak usah. Kenapa? Kau mampu kalau dia bisa, kenapa ini? Jadi ia tidak sih pun kenapa sih? Karena ini sudah canggih ke sana, cuma cuma dia. So after you making them like understand about this content, right? And then you will have to do it again. And then when you just do it again, then you will have to help those people so that they would make this content as their own. Jadi intinya misalnya anggap aja kita sudah selesai membahas ini semua, kita tetap saja harus mengulangi lagi sampai benar-benar istilahnya orang itu benar-benar dirubahkan sampai benar-benar berakal dan lain-lain. Kita harus terus meyakinkan, maksudnya kita harus membuat orang sampai seperti itu. Iya lah kan kalau punya gue loh, deo, jangan. Soalnya kan bisa aja orang cuma mengerti, tapi kan hanya sekedar di kepala. Tapi kan gue juga ngomong ya, karena gue yang mereka itu sarung latar aku, secara udah jadi kayak secara secara deo. Kalau mereka pakai itu enggak. Jadi kan maksudnya kan kalau dalam semua kepala saja kan yang kita pilihkan juga masih ada pasti belum berubah. Mungkin gitu, jadi jangan jauh. Cukup mereka maksudnya. Jadi oleh karena itu mengapa kita harus terus apa mengulang-ulang terus kan mengajar kan terus. Kalau gitu, cukup dari ini kita dapat di pungcil nuri sih, nuri. Pungcil itu sampai itu. Jadi setelah semua itu barulah mereka bisa istilahnya menikmati hidup dengan izin. Ini sih pungcil. Jadi dengan cara perintah dengan mengulang-ulang seperti itu, kita bisa menentukan orang untuk semakin dalam berakal dalam Injil. Kita bisa pokok di dalam cium tu dia juga sudah sampai pernah di dalam cuma undang bosi sendiri, jadi dengan seperti itu orang bisa apa mulai menikmati yang namanya kesembuhan terus juga punya bisa menikmati yang namanya kesini kita punya. Yang mana kemudian menjadi aku kemudian cukup menjadi aku kita boleh tahu ini. Oh, bukan sih, bukan yang boleh. 저 불신자 밀망에 다 하게 되는 거니까 사명이 밖에 전도에 저 사람 공부하는 게 저는 그게 목표라 공부적인 jadi setelah orang maksudnya kita bimbing itu bisa benar-benar mengerti semua ini maka maksudnya orang itu akan mulai dari matanya mulai terbuka bisa melihat apa orang yang tidak percaya itu mengapa tidak ada dia masalah rasanya mengapa jadi mengerti mereka bisa timbul keinginan mereka untuk melakukan pengizinan. Yaitu gaji insan dia mungkin pusing. Jadi ada 12 masalah yang aja kumpul di segaji. Orang ini dia merah segaji. Lo dia sekali itu ini memang. Okay. Jadi apa 12 masalah umat tidak percaya. Tiga masalah dasar, terus yang tiga masalah apa tadi? Tak kami tadi. Jadi yang pertama itu masalah dasar ya, sudah 3, 6, 9 itu. Terus yang kedua masalah di apa? Jadi memang dia sekali punya pilihan. Bisa 13, 14, 19. Terus yang 6 itu 6. Kata 6 itu bagi ini yang saya menjawab sehat. Sehat. Sudah. Tunggu, kita saja. Jadi semua apa manusia itu sudah terikat di dalam 12 masalah. Iya, sepanjang dalam diri Kristus. Jadi terus apa yang rahasia untuk bisa lepas dari itu yaitu dari Kristus. Dan terus kita. Dan terus kita juga menjelaskan bahwa kita mereka juga harus menjadi tuannya. Hanya di jalan yang ada ini kuasa. Terus apa kuasa yang diperoleh saat kita dalam Senior kehendak Tuhan. Apa? Hanya di jalan ini kuasa. Jadi kuasa yang dapat dari Sang Roh. Terus apa Roh Kudus yang kamu butuh? Hanya dari Kristus. Terus apa kita harus menjadi warga negara surga? Ini negara murni dan kiri kanan keras dunia. Kita hamba yo. Ini buat cukup. Ini buat cukup. Terus apa? Kamu berada di sini. Di sini kan berada tujuh karunia. Jadi simbolnya kesan kemarin. Jadi tujuh kali ini saya dibagi menjadi apa? Status anak Tuhan dan sudah salah empat. Ibu rel kuasa. Pasti lah. Di sini saya banyak nafasin lah. Ini dari sana nafas sangat kuat. Jadi ini ini sudah kuasa itu. Jadi ini kuasa cukupan. Saya lemakkan dengan sura banyak dulunya. Bisa kerja. Jadi kita harus membimbing orang untuk bisa benar-benar mengerti ini dan membuat orang benar-benar apa yakin bahwa mereka telah memiliki semua ini. Jadi mereka sudah bisa keluar dari kondisi itu dan bisa menang melawan kondisi yang lama.
가져가지고 여러분이 330 업로드를 하면서 인정한 사람을 양육하는 표정이 보고 계셔가지고 시청해 보시기 바랍니다. Jadi saya berharap untuk kalian melakukan doa berkata penelitian 333, 300, terus 30, terus 3 orang itu dan orang yang menerima Injil itu terus kita harus hidup terus menerima Masih, yang kita sesuatu yang kita kajang sama kita tahu, kita memang tak kira sudah kita waktu mas hari itu semua bang Yesus ni kamu hidup cerah, kamu cuma sih kita pikir kamu kerja semua orang yang dulu yang lama. Right. Existing or like praying to believers when new believers come to their church, right? They just like it's another procedure. They just like try to explain the gospel and then they just make them to accept the Christ, right? But after that, they really focus and emphasize on the lifestyle of good deeds. That's what they always do. Jadi maksudnya kalau gereja-gereja biasa itu kan mereka emang gencar mencari jiwa baru dan mereka terus gencar untuk membuat mereka menerima Kristus. Tapi setelah mereka setelah menerima Kristus, biasanya semua yang diajarkan semua istilahnya apa? Secara moral, bagaimana kita hidup dengan etika yang benar, melakukan perbuatan baik. Jadi kok, yo pokok yo yangyuiran mana ini kubalik tentang apa itu? Jadi bukan yang harus kita jelaskan, tapi setelah menerima itu semua kita harus benar-benar menjelaskan. Yang pertama yaitu dari apa? Kita harus bahwa Tuhan yang kita kenali. Yesus itu, bahwa itu baru disitu, bagaimana cara orang hidup dengan dan kita juga menjawab setelah kita percaya dengan Tuhan apa Kristus status kita juga sudah berubah. Tuhan jadinya bunyi, ikhwan bunyi, alwa nuri itu tuan itu dia ambil. Jadi kita harus membantu mereka untuk mereka apa tahu arti dari status menjadi anak Allah itu kuasa yang diterima dan bantu mereka supaya untuk bisa menikmati semua. Kegel sih sesuatu hal itu kaji kampung itu. Jadi kita harus terus mengulang-ulang itu kepada yang jemaat baru itu supaya mereka terus berjaya. Jadi cinta naras lagi baru kok. Kau jelas buat hari. Kalau saya harang aja tu, kalau ambang itu, aku malu kalau aku iye cokro, cokro, urip cokro, ini kita tangi cokro, oleh orang tu itu ambang itu, aku puning dari kaya. Jadi yang jadi apa yang penting dari apa namanya membimbing orang itu yaitu mengulang-ulangnya terus sampai ini benar-benar misalnya jadi akar dalam hidup mereka. Kalau yang betul itu mah, ini kita sama, apa yang mereka maksa itu mereka pampuhan misalnya. Kita terus benar-benar serap tak. Jadi seperti yang Pak Soliki share kemarin, maksudnya bisnis ini terus diulang-ulang terus sampai dia terus mendapatkan yang baru terus. Pampuh hidup sih kesulitan, pampuhan itu kesulitan. So once you repeat the same message, only then you can really hear those kind of words from others. But if you really don't repeat the message again and again, then you cannot really hear those kind of things from others. Ah, karena apa? Karena message ini terus diulang-ulang terus. Jadinya, seperti Pak Solikim bisa merasakan sesuatu yang sebenarnya semakin baik, semakin baik. Bisa. Bagaimana? Kalau kita mau, kita akan katakan bahasa Indonesia. Kita akan suruh kita. Kita akan menjaga kita. So the Paul confessed that repeat the same message that is safeguard for you and also to me. Jadi apa mengulang message pesan yang sama itu istilahnya itu yang paling aman untuk kalian dan juga untuk aku sendiri. Terus mengulang seperti itu. Kerja kita yang itu sahaja namun itu orang ini. 이걸 누리고 이거 알고 누릴까 이제 무슨 뭘까 이걸 누리고 아는 걸 하는 게 아니라 이 사람이 다른 사람에도 이걸 보고 전할 수 있도록 훈련시키는 거죠. 우리 사람이 훈련 사역자로. Jadi apa bukan cuma dia membimbing, tapi maksudnya setelah orang membimbing yang bisa menikmati semua ini, dan dia mulai sadar untuk orang lain juga membawakan Injil ini. Jadi kita harus selalu membantu orang itu sampai dia juga benar-benar apa diperlengkapi supaya bisa menginjil dengan pada orang. 그렇게 우리가 고기 잡채 해주고 자기 만들고 오기잖아요. 이제 분위기도 이거. Jadi yaitu kita harus apa terus membimbing orang supaya dia sebenarnya sudah bisa lepas dari kondisi itu dan apa yakin ini. Oh iya, apa yang awak baca? Kain dan sudah selesai. Masanya ini sudah kita pasti. Kita. Mari kita. 하나님 아버지 감사합니다. 감사합니다. 이번에도 하나님께서 이렇게
Ambon, from Surabaya, to Wolverine. Wolverine was a full resource. You can put them by the customer contact. Dan apa sih sebenarnya kalau misalnya mereka pengen datang dari berbagai macam tempat, satu kemudian di tempat satu ini dari mana pelatihan? Karena kita kap cikgu saja kita, kemudian jadi mau ini. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang kau isikan kalau di mana semua murid yang mereka menyambut. Mungkin hanya saja cikgu ini. Dan mereka adalah orang yang akan menyelamatkan satu daerah. Hanya cikgu hanya kita makin jujur saja. Dan ada apa? Setiap daerah ada rencana untuk ini. Jadi kita hulian sekitar. Terima kasih. Mal sejarah seperti biasa. Dan melalui pelatihan ini, terima kasih telah membuat kami menjadi hayat jalo seperti biasa. Dan juga pimpinlah kami untuk menjadi seorang pelayan pekerja. Jadi kita telah berada ke Hanam ini, semal yebinan sejarah sasungan dikau. Dan pimpinan kami, saya kami kembali masing-masing untuk melakukan pelayan kami masing-masing. Mari kita ke kan cendodoh ini nanti siap kecuali. Terima kasih untuk jalan ini, untuk mengerti dalam kunjian dan benar. 정말 이분들 만난 사람들이 복구한 사람들이 하오. 얼마나 가시다면 어떻게 감염돼서 모르는 일이. 하나님이 이분들 모두 사역 좋아요. 하나님이 하시고자 하는 모든 것을 이루시는 거예요. 그리고 하나님 앞에 성공하거나 원하는 일이 너무나 복구한 거예요. 그래서 우리 사역자들이 있는 곳마다 크게 하신 분이 계시고 우상 종교 그렇게 얘기하오. 이렇게 하오. 하나님이라고 하는 정말 untuk supaya kami dapat masuk ke daerah masing-masing dan mengalahkan kekuasaan. Karena kita adalah hakjam dia itu supaya. Karena kami karunia untuk dapat menegakkan kerajaan. Jadi kami dah sih menjadi manja, bongkrok, cuma kau. Jadi jangan kami supaya kami semua dapat dengan memenuhi diri kami. Sungguhnya cuma hanya kami saja kau. Untuk memenuhi diri kami dengan Allah Kudus. Hanya kita ini untuk ini. Ojek bongkrok yang sih anda. Modern, yang jenis, 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 저 정말 좋아요. 단두한 우리가나 가면 잡 우리가 볼까요? 가면 바로 가서 그것들 가면 바로 바로 가서 먼저 가서 먹는. 하나님께 감사드리며 모든 영광 하나님께. 우리가 가시야 또한 가면 우리가 스마 고마워요. 여러분들 가는 길에도 가는 곳마다 흑암스러운 분위기 가지고 하나님 앞서 주의 사자 문사 안전케 기각해요. 그래 봤어. 그만한 곳 가면 거기 가면 참 무난한 스마 고마워요. 이제는 우리 주 예수 사랑, 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 충만과 같이. 그러나 한번 믿겠다. 마음으로 사람을 믿겠다. 그리고 사람을 믿겠다. 집중을 마치고 돌아가서 한 지역을 살릴 모든 사명자들 모습이. 그래서 우리가 한번 우리가 한번 연락을 좀 해라. 가정과 또 모든 교회와 현장들이. 모두 인구만 스피다. 모두 그리스도를 믿습니다. 여러분들 영원까지. 항상 함께 계실 제가 연단의 보도록 성진을 숙달하겠습니다. 아멘. 아멘. 아멘.